Rahasia pengguna kode Mustika Puter Giling menarik suami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudaraku? Nggih, baik dan sehat ya. Saya akan sharing pengalaman klien saya yang menggunakan Mustika Kodam Puter Giling. Seorang wanita, sebut namanya nggih, bernama Burina, akhirnya berhasil menarik kembali suaminya dengan bantuan Kodam Mustika Puter Giling. Mari simak untuk ceritanya nggih. Burina adalah seorang wanita yang telah menikah kurang lebih selama 10 tahun dengan suaminya Pak Romi. Beliau menjalin kehidupan yang bahagia sampai beberapa bulan yang lalu nggih. Ketika hubungan mereka mulai retak, Pak Romi tiba-tiba berubah menjadi dingin dan sering pulang larut malam. Mereka sering bertengkar dan akhirnya Pak Romi memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Burina merasa hancur. Dia mencoba segala cara untuk memperbaiki hubungan mereka, mulai dari konseling hingga berbicara dengan anggota keluarganya. Tetapi belum ada yang berhasil, nggih. Dan dalam keputusasaannya, saat beliau scroll-scroll TikTok, nggih, ketemulah akun TikTok saya dan mulai mencoba memberikan diri untuk konsultasi dengan saya. Setelah tahu permasalahannya, akhirnya saya sarankan untuk menggunakan sarana puter giling. Ini adalah sarana khusus untuk membantu menarik suami kembali ya, atas izin dan kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dipertimbangkan dengan matang ya, betul ya, begitu akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan sarana puter giling ini. Beliau mengikuti semua arahan saya yang saya berikan dengan penuh keyakinan dan harapan. Burina menjalani berbagai ritual yang saya bimbing, mulai dari meditasi hingga menggunakan mustika dalam kehidupannya sehari-hari. Hari demi hari dia mulai merasakan perubahan. Energi di rumahnya mulai berubah menjadi lebih positif dan lebih damai. Kemudian secara perlahan suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda ingin kembali. Suaminya mulai mengirim pesan, menanyakan kabar dan bahkan mengajak bertemu untuk membicarakan hubungan mereka ke depannya. Burina sangat terkejut tetapi juga sangat bersyukur. Setiap kali mereka bertemu, Burina merasa suaminya semakin dekat dan hangat. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama seperti dulu lagi, berbicara dari hati ke hati dan berusaha untuk mencoba memahami satu dengan yang lain. Puncaknya adalah ketika suaminya memutuskan untuk kembali ke rumah. Mereka berdua memulai dengan lembaran yang baru, dengan penuh cinta dan komitmen satu dengan yang lain. Sekarang Burina dan suaminya lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka belajar ya, untuk saling menghargai dan mencintai dengan lebih mendalam. Burina tidak pernah menyangka bahwa Kodam Mustika Puter Giling ini bisa membantu menarik suaminya kembali. Tetapi itulah yang terjadi dan tentu saja itu semua atas izin dan kuasa dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodam Mustika Puter Giling ini bukan hanya mengembalikan suaminya tetapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dalam hidup mereka. Mungkin bagi saudaraku yang juga mempunyai persoalan yang hampir sama dengan kisah ini, silakan saudaraku bisa konsultasi dengan saya langsung. Silakan bisa hubungi nomor kontak saya yang ada di video ini untuk bisa konsultasi lebih serius dengan saya dan agar mendapatkan solusi yang terbaik. Sekian dari saya Kang Sutajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.